engineering yang meminta data nasabah kita, pura-pura dia dari call center, pura-pura kirim link, terus dia mendapatkan data-data 16 angka kartu, nomor rekening, PIN, user ID, seperti itu. Nah, dengan data-data itu mereka bisa melakukan belanja online, kayak gitu. Dalam satu bulan itu sekitar ada 1.500 nasabah yang melapor kena social engineering dalam satu bulan. 1.500 bukan masalah rekening banknya yang dipakai, enggak. Jadi dia tertipu, entah transfer ke bank lain, transfer ke e-commerce, seperti itu. Pertama adalah edukasi, terus lakukan edukasi kepada masyarakat kita bahwa harus hati-hati, termasuk juga dibantu oleh wartawan-wartawan untuk melakukan edukasi. Kolaborasi juga dengan regulator, seperti itu. Dan kita juga menjaga transaksi-transaksi yang mencurigakan yang masuk ke bank. Jadi kita juga ada IT security-nya, proteksinya. Wah, ini ada sesuatu nih yang anomali. Nah, itu bank langsung melakukan kejahatan.